Presiden Jokowi kembali mengunjungi Jalan Tamrin dekat Gedung Sarina Jakarta Pusat, tempat terjadinya aksi teror. Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo menegaskan semua sudah kembali normal. Dalam kunjungannya ke Jalan Tamrin dan sekitarnya, Joko Widodo memastikan Jakarta dalam kondisi aman. Selain meninjau Jalan Tamrin, Jokowi juga mengunjungi Pullman untuk mengecek langsung laporan tingkat hunian hotel pasca teror kemarin. Dalam belusukannya ke Tamrin dan beberapa wilayah Jakarta, Jokowi juga melihat langsung kegiatan masyarakat yang berjalan normal dan tidak terlihat dampak negatif aksi teror dalam aktivitas masyarakat.